Berjumpa kembali dengan channel Fitriah. Kali ini saya akan coba memberikan informasi terkait cara menghilangkan flek hitam di wajah secara alami. Bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Terima kasih. Flek hitam di wajah bisa terjadi akibat berbagai faktor seperti paparan sinar matahari, peradangan jerawat, perubahan hormon, dan beberapa sebab lainnya. Ada beberapa cara alami yang dapat dilakukan untuk membantu menghilangkan flek hitam di wajah. Bahan alami yang pertama yang bisa menghilangkan flek hitam di wajah adalah masker lemon dan madu. Jadi, lemon memiliki kandungan vitamin C yang tinggi yang bisa membantu mencerahkan kulit, sehingga flek hitam akan memudar. Bila kita ingin menghilangkan flek hitam di wajah secara alami dan cepat dengan menggunakan bahan ini, campurkan jus lemon segar dengan madu alami. Lalu, aplikasikan campuran tersebut pada kulit wajah yang terdapat flek hitam. Diamkan masker lemon dan madu ini selama 15-20 menit, kemudian bilas dengan air hangat. Bahan alami yang kedua adalah cuka apel. Jadi cuka apel memiliki sifat eksfoliasi alami yang membantu mengangkat sel kulit mati dan mengurangi tampilan flek hitam. Campurkan cuka apel dengan air dalam perbandingan 1:1. Lalu gunakan kapas untuk mengaplikasikan campuran ini ke wajah. Setelah beberapa menit, bilas wajah dengan air bersih. Bahan alami selanjutnya adalah minyak kelapa. Jadi, minyak kelapa memiliki sifat pelembab alami yang bisa membantu memudarkan flek hitam dan membuat kulit lebih cerah. Menggunakan minyak kelapa adalah dengan cara mengoleskan sedikit minyak kelapa ke wajah setelah wajah dibersihkan dengan lembut. Bahan alami selanjutnya adalah masker tomat. Jadi, buah tomat mengandung likopen, senyawa yang dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan mengurangi masalah kulit tersebut. Cara menggunakannya, pertama-tama adalah haluskan tomat matang, kemudian aplikasikan sebagai masker di wajah selama 15-20 menit, lalu bilas. Bahan alami selanjutnya ada lidah buaya. Jadi, lidah buaya mengandung aloesin yang bisa membantu mengurangi bintik hitam. Lidah buaya juga dapat melindungi kulit dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Aloesin juga meningkatkan elastisitas kulit. Cara menghilangkan flek hitam secara alami dengan cepat dengan menggunakan bahan ini yaitu dengan cara mengoleskan gel lidah buaya segar pada bintik hitam sebelum tidur. Kemudian, bilas wajah di pagi hari dengan air hangat. Cara selanjutnya untuk menghilangkan flek hitam adalah dengan cara rutin menggunakan tabir surya. Jadi, paparan sinar matahari dapat memperburuk kondisi flek hitam di wajah. Oleh karena itu, selalu gunakan tabir surya dengan SPF minimal 30 atau lebih setiap kali kita keluar rumah. Bahkan, tabir surya juga digunakan pada saat cuaca sedang mendung. Selanjutnya, yang terakhir adalah dengan cara mengkonsumsi makanan kaya antioksidan. Seperti buah-buahan, sayuran berwarna-warni, juga bisa membantu melawan kerusakan kulit dan memberikan efek pencerahan secara alami. Itulah beberapa cara menghilangkan flek hitam di wajah secara alami. Dengan menggunakan cara-cara alami ini memerlukan waktu yang lama dan pemakaian yang rutin untuk mendapatkan efektivitas yang optimal. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.